Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para berindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai. Ada sesuatu yang sangat menyakitkan, akan tapi kadang kita tidak menyadari. Yang semestinya penyakit itu akan kita buang, tapi justru kita piara. Yaitu rasa benci dan dendam kepada seseorang. Anda bayangkan saat ini, dalam beberapa menit yang singkat ini, coba Anda bayangkan, kalau Anda benci kepada seseorang, lihat, Anda melihat orangnya saja tidak senang, bukankah itu sakit di dalam hati? Anda melihat rumahnya yang dibangun megah, Anda pun juga sakit. Anda melihat mobilnya, Anda sakit. Bahkan mungkin anaknya lewat di rumah Anda, dia anak kecil, polos, tidak punya dosa, Anda pun tidak senang anaknya dia. Bahkan mungkin kalau saya sering guyon, ada ayamnya kecil lewat di rumah Anda pun Anda katakan, ayam dia. Lihat alangkah banyaknya sakit. Rasa sakit yang dirasakan oleh pembenci dan pendendam. Tapi begitu sebaliknya, orang yang berlapang hati, mudah memaafkan. Urusan pribadi ya, kita lapang hati mudah memaafkan urusan pribadi. Kalau sunnah Allah, Nabi Muhammad dicaci, Al-Quran diganggu, agama dinodai, harus marah. Ini maksud kami urusan pribadi. Kalau Anda punya dendam dan benci kepada seseorang, capek hidup Anda. Tapi begitu sebaliknya, yang lapang hati diganti dengan cinta, setelah itu lihat. Lihat seseorang nyaman, indah, 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 indah. Karena kita hidup tidak dengan kebencian. Dan kalau orang hidup dengan kebencian, jadi apapun dia enggak baik. Jadi ustadz pembenci, lihat kerjaannya nyaci maki orang. Si fakir yang pembenci, lihat jadi pendengki yang semakin sakit dalam keseharian. Dalam bersaing ekonomi, dia menjadi jahat dan culas. Tidak ada baiknya pembenci. Akan tapi bagi orang yang hatinya memaafkan, Masya Allah, akan diganti oleh Allah dengan cinta dan hiburannya banyak sekali. Bahkan dia akan merasa terhibur. Bukan di saat dia mendapatkannya. Bahkan di saat dia memberi pun bisa senang. Kalau kita senang dan mencintai seseorang, kita bisa berikan hadiah, lalu dia senang, kita bangga. Kenapa aku bisa senang? Karena kita mencintai dia. Maka inilah yang sering diserukan oleh Allah. Dalam hadis qudsi, masalah ainal mutahabuna bijalali, orang hidup dengan cinta, hidupnya akan indah dan kelak di padang mahsyar akan mendapatkan payung Allah. Di saat tidak ada lagi payung selain payung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayo pangkas kebencian di hati Anda. Nggak ada gunanya Anda miara kebencian. Akan menjadikan hati Anda semakin sakit. Lapanglah hati untuk dia. Maafkan dia. Dia adalah umat Nabi Muhammad. Dia adalah saudara Anda. Bangsa manusia yang sama dengan Anda. Lapangkan hati untuk dia. Jangan Anda menyimpan dendam. Dan dendam ini akan terus berkembang menjadi gunjingan suatu ketika nanti. Menjadi pembalasan yang lebih besar lagi, na'udzubillah. Mengarah kepada neraka. Maka berjanjilah Anda untuk memaafkan kepada siapapun yang telah melakukan kesalahan kepada Anda. Kalau perlu Anda bisa memberikan bukan sekedar memberikan maaf, akan berikan kebaikan kepada dia. Itulah orang bertakwa yang disiapkan oleh Allah surga. Disebutkan dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha, yang menahan amarah sehingga tidak menjadi kebencian. Sebab amarah kalau dibiarkan menjadi benci. Wal kadhiminal ghaidha, yang tempatnya di surga. Orang yang menahan amarah. Aku tidak boleh marah. Itu saudaraku, itu kerabatku, sanak sekerabatku. Ini akhlak mulia indah. Coba kalau Anda melihat orang bisa menahan amarah. Bukan sekedar dia menahan amarah, tapi wal'afina 'anil nas, memaafkan kepada orang berbuat salah kepadanya. Setelah memaafkan, dipangkas sekaligus, bukan sekedar dicabut itu penyakit, tapi dipangkas, dibersihkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Disakiti malah berbuat baik. Itukah orang mulia? Inilah orang mulia. Akan tetapi ada orang hidupnya dengan dendam, marah dengan sini, marah dengan situ. Bahkan na'udzubillah, begitu busuknya hatinya sampai dia tidak rela. Bahkan mungkin mengatakan, demi Allah aku tidak rela sampai hari akhir, aku tuntut di akhirat. Capek. Menuntut di akhirat capek. Tapi kalau orang memaafkan saat ini, hari ini di dunia akan menjadi pahala. Pahala yang luar biasa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari, buka hati, lapang hati. Maafkan siapapun yang berbuat salah kepada Anda. Jangan biarkan amarah dan kebencian Anda terus mengakar, akan menjadi sebab penyakit yang banyak di dalam hati Anda. Itulah, kalau dendam dibiarkan, kebencian kita biarkan, maka itu akan menjadi penyakit, penyakit, penyakit yang luar biasa. Dan alangkah banyaknya orang yang tidak menyadari, ternyata miara penyakit tersebut tidak dipangkas dan tidak dibuang. Bagaimana kita bisa menghilangkan penyakit benci dan dengki? Akan kita hadirkan pada
silsilah berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.